sambil nonton, subscribe dulu ya guys, biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu, oke? Langkah awal, seperti biasa, buatlah sketsa garis bantu menggunakan pensil mekanik 2B. Dalam proses ini, selalu perhatikan referensi gambar gajah, karena pada proses pembuatan garis bantu akan sangat menentukan hasil proporsi tubuh pada tubuh gajah. Berikutnya, buatlah sketsa gambar gajah dari garis bantu yang telah dibuat menggunakan pensil 8B stapler black. Tetap berhati-hati dan perhatikanlah referensi yang ada. Inti dari pembuatan garis bantu adalah agar kita tidak keluar dari jalur pada saat membuat sketsa dasar. Langkah berikutnya adalah hapus garis bantu menggunakan penghapus menu zero dan sisakan sketsa dasar yang sudah membentuk proporsi gajah. Hapus sebersih mungkin agar tidak mengganggu pada saat kita mulai mengarsir bagian tubuh. Berikutnya, untuk membuat kerutan kulit gajah, mulailah dengan membuat pola kerutan terlebih dahulu, agar pada saat mengarsir, kita lebih mudah dalam menentukan gelap terang.
Selanjutnya, arsir kerutan pada seluruh tubuh gajah sesuai dengan referensi yang sudah disediakan. Pada tahap ini memang dibutuhkan kesabaran tingkat level dewa karena memang membuat kerutan kulit gajah itu sangat sulit dan butuh kesabaran dan ketelitian tingkat tinggi. Jadi bersabarlah karena sabar sayang Tuhan. Setelah selesai membuat seluruh kerutan pada kulit gajah, kita akan mulai membuat background pada gambar gajah. Membuat background memang tidak mudah, tapi tetap semangat dan jangan putus asa.
Setelah selesai membuat background pada gambar gajah, kita mulai menggosok seluruh bagian menggunakan kapas untuk menghaluskan gambar sebelum kita mengarsirnya kembali menggunakan pensil 8B. Pastikan pensil 8B kalian dalam keadaan runcing dan jangan sampai tumpul. Setelah seluruh bagian terlihat halus, kita mulai mengarsir kembali secara detail dan teliti seluruh bagian, mulai dari kulit gajah dan juga background. Tetap bersabar dan jangan terburu-buru.
Langkah terakhir adalah kita mulai membuat gelap terang pada seluruh bagian gambar. Kita menggunakan penghapus monozero untuk menghapus bagian-bagian yang terang, terutama bagian-bagian kecil pada kerutan-kerutan kulit gajah dan juga pada rumput dan langit. Akhirnya gambar gajah beserta background telah selesai dengan selamat. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini dan share jika kalian ingin teman-teman kalian juga suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa video berikutnya.